Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka tattawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah para hadirin yang saya hormati, kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali, bermuajahah di tempat yang penuh barokah, guna dengan satu niat, mencari ridha Allah, menggapai ridha Allah, mendalami kalamullah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Kita menutup hidup ini dengan husnul khatimah dan disambut oleh Rasulullah sebagai umat yang terbaik. Para jamaah yang saya hormati, ada baiknya sebelum kita melanjutkan kajian kita pada pagi ini, kita hadratul fatihah, membaca suratul fatihah yang kita tunjukkan kepada guru-guru kita atau orang tua kita yang telah meninggal dunia, atau saudara kita atau teman kita yang telah meninggal dunia. Semoga dengan barokah fatihah beliau-beliau kemudian mendapatkan ampunan Allah, kebaikannya dilipat gandakan, ditempatkan di jannatun na'im, tempat tertinggi di surganya Allah. Ala hadhin ya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bacaan suratul fatihah yang kedua kita tujukan kepada diri kita maupun teman-teman kita yang mungkin belum bisa hadir di tempat ini karena sakit atau karena uzur sehingga terhalang hadir. Kita doakan semoga sakit yang kita miliki atau sakit yang dimiliki oleh saudara kita atau guru-guru kita oleh Allah diberi kesembuhan, diberi kekuatan, diberi ketegaran untuk selalu istiqomah di jalannya Allah. Ala hadhin ya bi kulli niyatin salihah wa ala manawahu salafus salih bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah saged berkumpul kembali, berjumpa kembali, gitu nggih. Semoga keistiqomahan ini dihitung ibadah lah di sisi Allah. Karena kita sekarang menghadapi masa-masa genting. Disebut masa genting karena kita mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya, gitu nih. Atau kemudian kita panggil hoax, gitu. Bukan hoax. Kalau hoax itu bahasa Inggris di Indonesia kan, gitu. Kayak bahasa Inggrisnya hoax, gitu ya. Atau berita bohong, belum tentu kebenarannya. Padahal Allah sudah memberitahukan kepada kita, inja akum fasiqum binaba'in fatabai ya. Kalau ada orang yang membawa berita, kemudian beritanya itu belum tentu benar, mungkin-mungkin yang membawa berita itu disebut orang munafik. Maka setiap kali ada berita yang datang, jangan langsung ditelan, tapi harus dilakukan verifikasi, tabayun kalau bahasa agamanya, dicari kebenarannya.
Karena apa, Bu? Ada permisalan. Ada dua lelaki. Ya. Yang satunya memelihara burung. Gitu ya. Memelihara burung yang mahal harganya. Yang satunya sama juga memelihara burung juga yang mahal harganya. Ya, mungkin di sini ada yang suaminya suka burung. Oh, alhamdulillah. Karena orang biasanya yang suka burung itu enggak mau makan kalau burungnya belum makan. Gitu. Kadang belum mandi orangnya sudah mandiin burung. Ya. Makanya kemudian burungnya cuit-cuit. Mambu, mambu, mambu. Jadi gitu. Nah, dua orang ini punya burung sama-sama mahal, tapi perlakuannya berbeda. Orang yang pertama punya burung ini, siapa namanya, sungguh berhati-hati di dalam melihara burungnya. Diberi makan tepat waktu, dimandikan tepat waktu, gitu ya. Jadi sudah perawatan yang mahal, kalah sampai merawat dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini beda lagi. Yang kedua ini punya burung tapi tidak mau merawat, halas jarno, gitu. Ngasih makan juga jarang-jarang, mandiin burung jarang-jarang, sampai kotoran burungnya numpuk sampai ke tenggeran burungnya. Maka yang cepat mati duluan burungnya yang mana, Bu? Hah? Yang mana? Kira-kira yang burungnya cepat mati duluan yang mana, Bu? Yang tidak dirawat. Nah, ketakwaan kita di dalam dada kita juga seperti itu. Ada setiap individu muslim punya ketakwaan, tapi cara merawatnya beda-beda. Ada seorang muslim yang baik, dijaga betul imannya, dijalankan perintah Allah, dijauhi larangan Allah, imannya kuat, imannya bagus, akhirnya tahan banting, mendapatkan ujian dari Allah sabar, mendapatkan nikmat dari Allah bersyukur, terus istiqomah. Akhirnya nilainya mahal. Burung itu kalau bagus, Bu, lebih mahal burung ketimbang motor kita nanti. Burung apalagi kalau bisa bercuit-cuit, gitu ya. Sampai kalau bisa ngaji seperti saya, oh lebih mahal lagi. Ya untungnya saya bukan burung gitu loh. Yeah. Bisa mahal harga. Nah, ketakwaan kita yang dirawat dengan baik, diberi asupan dengan baik, akan mahal harganya di sisi Allah. Gimana? Tapi kalau ada orang punya ketakwaan tidak dijaga, ya, dibiarkan, perintah Allah tidak pernah dilakukan, larangan Allah malah di setiap hari diminum, ya, dilakukan larangan-larangan Allah. Gitu ya. Akhirnya ketakwaannya nilainya rendah, ketakwaannya mati. Diberi ujian oleh Allah malah menyalahkan Allah. Diberi kenikmatan oleh Allah malah membanggakan dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dapat kenikmatan dari Allah malah yang membanggakan dirinya sendiri, pantas aku dikai ngene, memantaskan dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan, kalau diberi ujian, wah gimana sih Tuhan ini, menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena ketakwaannya tidak pernah dirawat, sehingga nilainya di hadapan Allah rendah. Nah, ketakwaan yang sudah kita miliki juga harus dijaga baik-baik. Kenapa, Bu? Karena ketakwaan itu juga terkadang menurun meskipun kita tetap melakukan keistiqomahan. Tetap istiqomah, tetap jalan. Loh, tapi kok enggak bisa naik-naik ketakwaannya? Kenapa? Karena ketika kita asyik
melakukan ketaatan pada Allah, tapi kita masih merasakan kenyamanan melakukan maksiat. Kita ngeri tasbih habis 5 seminggu. Mbok dipangan tadi apa? Pengajian semua, hadir semua. Tetapi di dalam keasikannya melakukan ketaatan, dia juga masih merasakan kenikmatan di dalam dosa. Masih suka menggunjing orang, masih suka hasud, masih suka ujub, membanggakan dirinya, masih kibir, sombong gitu. Maka percuma ketakwaannya tidak bisa naik, ya gitu-gitu aja. Maka kalau kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, itu ada hadis bagus bahwa Allah itu menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat itu kemudian diletakkan di setiap langit yang ada 7. Kan langit ada 7. Nah, satu langit diberi 1 malaikat sampai 7. Tugasnya apa, Bu? Ketika malaikat hafadzah membawa amal kita ke langit, maka amal ini kalau kemudian tidak sesuai dengan kriteria oleh malaikat ini, dikembalikan lagi ke bawah. Satu lolos, belum tentu lolos di langit kedua. Lolos di langit kedua, belum tentu lolos di langit ketiga. Sampai ketujuh. Sampai di ketujuh, belum tentu diterima oleh Allah. Karena ada hal-hal yang kemudian merusak, dikembalikan lagi. Di langit pertama, naik malaikat dengan amal yang penuh dengan cahaya. Masuk ke langit pertama sama malaikat tunggu dulu. Ini amal tidak bisa naik ke langit kedua. Loh, kenapa? Karena amal ini dibanding dengan ghibah, dengan gosip. Akhirnya ketolak mudun maneh. Jadi amal kita, kita suka ngaji, kita suka melakukan kebaikan, tapi kok masih nyaman dengan nyambel omongane wong, masih nyaman ngulek berita orang, kabarnya gitu, iya tak, mosok ditambah-tambahi, ancim saya pernah lihat tuh, padahal yang tidak pernah lihat. Maka amalnya itu di langit pertama ketolak. Naik langit yang kedua, ketolak lagi. Kenapa amal ini kok tidak bisa naik? Karena amal ini hasud, dengki, iri dengan kenikmatan saudara sesama muslim. Ikut pengajian gini, ya di sini mungkin tidak ada. Insya Allah, gitu ya. Ada temannya pakai kudung baru, kontala, kudungnya ilir, bangga, loh, hasud, iri, gitu nih. Maka amal ini meskipun banyak, tapi kalau ada embel-embel hasud, di langit kedua balik lagi. Naik ke langit ketiga, gitu nih. Ternyata ditolak lagi. Kenapa? Dia sombong. Punya nikmat tapi disombong-sombongkan. Meskipun amalnya bagus, tapi kok sombong. Dari langit ketiga tolak lagi. Terus gitu. Masya Allah. Padahal itu masih tiga langit. Masih sisa berapa? 4. Masya Allah. Jatuhin ke? Masya Allah. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai kemudian ketika kita merawat ketakwaan di dalam hati kita, merawat keimanan ini, kita masih merasakan kenyamanan dengan dosa. Maka kemudian kalau kita perhatikan ya Bu, ayatnya Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada orang tanya kepada kamu, Allah itu di mana? Allah itu gimana? Jawaban, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Loh, cara mengetahui kedekatan Allah itu bagaimana? Dengan mempertahankan ketakwaan dan menjauhi kenyamanan di dalam dosa. Kita tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah
kalau di dalam menjalankan ketaatan itu masih dibarengi dengan kenyamanan di dalam dosa. Maka lanjutannya ayatnya, ya kan? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Nah, orang yang kemudian bisa merasakan kedekatan dengan saya, gitu, maka aku akan jawab doanya. Gitu, ya. Fal yastajibu li, maka jawablah panggilanku untuk beriman. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku dengan menjalankan ketaatan. Fal yastajibu li, maka jawablah panggilanku untuk beriman. Wal yu'minu bi, dan berimanlah dengan ketakwaan dan ketaatan. La'allakum yarsudun, baru bisa mendapatkan rosat petunjuk. Jadi masya Allah, kita ingat-ingat, kita bawa pulang, kita tidak usah menasehati orang lain sampai kemudian merasa dirinya lebih unggul ketimbang orang lain tersebut. Kita juga wajib memperhatikan diri kita masing-masing. Kita lanjutkan kembali surah Al-Insyiqaq. Kemarin sudah khatam surah Mutaffifin. Kita lanjutkan pada surah Al-Insyiqaq. Bawahnya surah Mutaffifin juz 30 surah Al-Insyiqaq ayat pertama. Dicari dulu. Surat ke-84 ya. Juz 30 surah ke-84 yaitu surah Al-Insyiqaq ayat pertama. Sudah? Yuk kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u syaqqat. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ كَكَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فسوف يحاسب حسابا يسيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Insyiqaq adalah surah Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Gitu ya. Ya, ini saya perlu tekankan kembali gitu ya. Hijrah di zaman Nabi maknanya tidak sama dengan hijrah di zaman sekarang. Gitu ya. Hijrah di zaman Nabi itu maknanya berpindah tempat. Gitu ya, berpindah tempat. Kenapa? Di tempat pertama tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Kenapa? Setiap kali mau menjalankan perintah Allah dihalang-halangi, disiksa. Kalau ini dibiarkan maka akan menyebabkan mudarat yang lebih besar. Bisa-bisa saja hilang Islam nanti. Maka Allah memerintahkan Nabi beserta umat Islam untuk berhijrah. Meskipun ada di Mekah sendiri pun masih ada beberapa orang yang belum hijrah. Karena ada hal. Maka pindahnya Nabi ke kota Madinah untuk menyelamatkan keimanan umatnya. Makanya ketika Nabi memerintahkan hijrah, makin hijrah umat-umat para sahabat Nabi terakhir. Sehingga Nabi Muhammad berangkat hijrah, para sahabat sudah di kota Madinah menyambut. Gitu ya. Jadi ketika Nabi diperintah hijrah bukan Nabi yang berangkat dulu. Gitu ya. Tapi umatnya yang disuruh berangkat dulu. Saya belakang, saya terakhir. Gitu ya. Jadi apa? Lebih mementingkan keselamatan umatnya ketimbang dirinya sendiri. Ya, itu namanya pemimpin. Gitu ya. Pemimpin itu mementingkan keselamatan rakyatnya ketimbang dirinya sendiri. Kalau bahasa kasarnya, wani berkorban. Berani berkorban. Bukan malah mengkorbankan rakyat. Bukan malah mengkorbankan rakyat, tapi berani mengkorbankan dirinya. Kalau sekarang kan enggak. Sampai ada instansi yang tahu hukumnya, berani melakukan hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama itu sendiri. Gitu. Nah, itu yang kemudian harus dihati-hati. Nah, hijrah kita di zaman sekarang apa? Yaitu dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik. Dari yang tidak taat pada Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah, itu namanya hijrah saat ini. Bukan diartikan harus pindah negara. Kalau kita masih memungkinkan melakukan perintah Allah di tanah ini, maka tidak diperkenankan pindah. Kalau masih memungkinkan dengan baik menjalankan perintah Allah di sini, dilarang pindah. Tapi kalau baru kemudian tidak memungkinkan, di sini dihalang-halangi, di sini sampai dibunuh-bunuh kalau beragama Islam, ya itu baru hijrah. Gitu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Insyiqaq. Gitu nih. Ada 25 ayat. Jadi tidak terlalu panjang. Nah, meskipun suratnya ini pendek, tapi fadilahnya besar. Ada hadis Nabi An Ubay bin Ka'ab qol. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a suratan syaqqat," barang siapa yang membaca surah Al-Insyiqaq ini, "a'adallahu ayyutiyahu kitabahu wara'a dhahri," maka Allah akan menjauhkan orang itu untuk apa? Nanti di hari kiamat
tidak sampai menerima catatan amalnya dari balik punggungnya. Berarti orang ini terselamatkan dari golongan orang yang masuk neraka. Dimasukkan orang-orang yang ashabul yamin, menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya bolehlah dipakai untuk sholat duha. Nah, ibu-ibu mungkin dihafal tiga ayatnya dulu. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Allahu akbar. Mboten napa-napa. Nanti rokat kedua, idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Allahu akbar. Boleh. Karena napa? Minimal di dalam sholat itu membaca satu ayat. Sunnahnya membaca surah itu satu ayat. Jadi kalau jenengan waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar, ya sah, boleh. Tapi kalau jadi imam, jadi omongane wong masa sholat me alif lam mim, aku ya iso lek ngono. Tapi secara ketentuan fikih boleh. Nah ini juga kita belajar fikih sedikit-sedikit, supaya kita kalau mungkin di lingkungan kita punya saudara baru muslim mu'alaf, itu bisa kita ajari dengan baik. Orang yang mu'alaf itu bu, sudah suruh aja ke masjid ikut sholat. Nah, belum tahu, pokoknya melok aja. Koncone emik-emik, mama, yes melok, mama. Tidak apa-apa, ada pahalanya. Gini. Kok jamaahnya rukuk, ya ikut rukuk. Nanti sujud, ikut sujud. Tapi bahayanya kadang kalau tasawuf akhir bingung. Ketika melihat temannya lurus, lah kok tuh sebelah kirinya menggok-menggok. Akhirnya apa? Kombinasi. Lurus, menggok-menggok. Lurus, menggok-menggok. Yo, saya pernah dapati teman kayak gitu. Nah, gimana orang-orang mu'alaf ini, ya sudah disuruh ke masjid ikut. Lo kan gak tahu bacaannya, ya sudah gak usah baca, diam aja. Tapi dituntun, diajari. Apa langsung diajari baca Quran Ustaz? Ya jangan. Diajari membaca kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah, itu dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali. Untuk apa? Gantinya membaca suratul Fatihah. Ya sudah, jangan dipaksa sama harus hafalan surah Fatihah. Waduh, lo bahasa Arab enggak bisa. Lihat Qur'annya dikira serundeng. Lah kok disuruh hafalin surah Fatihah langsung kesulitan, maka diajari membaca kalimat thayyibah 7 kali. Sudah. Ya sudah, rukuk nanti. Nanti kalau sudah bagus diajari apa? Diajari membaca suratul Fatihah dengan baik pelan-pelan. Sampai selesai bagus, baru ya sudah sekarang kalimat thayyibahnya diganti membaca surah Fatihah. Habis baca suratul Fatihah disuruh baca Baqarah, ya kangelan. Tidak bisa. Maka apa? Habis baca suratul Fatihah suruh baca suratul Fatihah lagi untuk menggantikan bacaan surah. Tidak apa-apa. Kita pun juga seperti itu. Mungkin keburu waktu, tidak hafal surat. Waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lagi, enggak apa-apa secara hukum. Karena Fatihah itu juga bagian dari Al-Qur'an. Masa bukan Qur'an? Lah gitu. Jadi itu secara hukum boleh. Nah, baru nanti diajari bacaan-bacaan surat-surat pendek An-Nas gitu. Enggak perlu langsung ditarget hafal 4 ayat sehari hari ini. Jangan, suruh menghafal satu ayat, besok tambah satu ayat, boleh, sehingga sholatnya sudah bisa nambah baca ayat bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu birabbin nas Allahu akbar, selesai. Nah, mau masa langsung baca Baqarah, ya tidak bisa. Kasus
litan. Lawang kita saja loh bu, ya kita saja jamaah. Dengar imam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, deretek langsung, deretek langsung kona. Yes. Kon kapan mari ini? Wes meniran yang kene neh, gak kesini lagi wes ya. Itu, lawang itu yang kita. Apalagi mereka yang baru mengenal Islam. Jadi tidak usah memberat-beratkan. Nah, ini seperti itu juga kita ingin menghafal surah Al-Insyiqaq karena Nabi memberitahukan kita fadilahnya bahwa siapa yang mau membaca surah Al-Insyiqaq ya berarti sehari sekali pokoknya baca, gitu ya. Maka Allah lindungi dia dari mendapatkan catatan amalnya dari balik punggung. Berarti dijauhkan dari golongan orang yang wajib masuk neraka. Yaitu fadilah membaca surah Al-Insyiqaq. Loh Ustaz, Quran kan ada 114 surah. Masa cuma baca surah Al-Insyiqaq saja? Kadang juga ada yang bertanya seperti itu. Qurannya banyak. Kok yang dibaca Yasin tok? Qurannya banyak, masa yang dibaca Fatihah tok? Ini tidak ngaji. Yang dimaksud dengan fadilah-fadilah membaca ayat itu dijadikan wiritan. Ngeten nggih? Dijadikan wiritan, bacaan harian. Ngeten nggih? Nah, Nabi mengajarkan Iqra'us surah Yasin, bacalah surah Yasin, dijadikan wiritan habis subuh. Membaca surah Waqi'ah dijadikan wiritan habis asar, gitu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dijadikan wiritan kapan? Sehabis salat Isya sebelum mau tidur. Itu dijadikan wiritan untuk apa? Membentengi diri kita. Loh, baca Quran dari awal sampai habis ya juga baik. Membaca surat-surat pilihan juga baik. Jangan diputar balikkan loh bu ya. Kadang ada yang nakal. Berarti yang lebih baik baca Quran dari awal hingga akhir. Kalau baca Yasin tak, dah baik. Oh ini salah. Karena ada hadis yang menerangkan tentang kefadilahan, keutamaan membaca surat-surat pilihan. Ngerti deh. Jadi membaca Al-Quran dari awal hingga akhir itu jempol. Baca surat-surat pilihan juga jempol. Loh buktinya apa? Nabi mengajarkan kita, jangan lupa setiap selesai sholat membaca ayat kursi. Loh kok gak baca Al-Baqarah? Ayat kursi tok. Nggak. Nabi juga mengajarkan, jangan lupa baca akhir surah Al-Hasr. Dan apa? Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu ila akhiril ayat. Itu kan berarti Allah, Rasulullah ngajari potongan-potongan ayat dijadikan wiritan. Untuk apa? Bentengi diri. Ini yang harus kita pahami. Kadang ada teman-teman yang kurang mengaji akhirnya menyalahkan kita yang rutinan Yasin, rutinan Waqi'ah, rutinan Tabarok, salah kata. Oh, enggak bisa. Gitu nih. Karena ada hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat-surat tersebut. Gitu nih. Seperti baca kulhu, baca kulhu 3 kali khatam Quran. Itu hadis Nabi. Terus apa kita enggak boleh baca kulhu? Baca Quran dari awal. Sama. Enggak bisa. Tapi ini menunjukkan fadilah membaca surah Al-Ikhlas. Gitu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un syaqqat. Apabila apabila as-sama'u langit insyaqqat terbelah. Ay insada'at pecah watafattarat dan diselimuti bil ghamami dengan kabut. Jadi bumi ini sebelum terpecah terbelah diselimuti dulu dengan ghamam kabut. Wal ghamamu mithlu sahabil abyad. Nah, mendung itu, awan itu seperti awan putih. Jadi asap itu seperti awan putih. Ini kalau orang-orang fisika ngomongnya
erupsi gunung. Jadi gunung mengeluarkan awan panasnya, warnanya apa? Putih. Itu nanti banyak, semua gunung kemudian mengeluarkan asapnya meliputi bumi. Tinggal nunggu pecahnya bumi. Dan sekarang ngapunten, Bromo sudah watuk. Makanya kemudian malam hujan terus. Karena awannya panas, akhirnya awan di atas ini menguap jadi hujan. Akhirnya dikit-dikit hujan, dikit-dikit hujan. Nah, maka itu tandanya. Maka kita perlu apa namanya? Mawas diri lagi. Karena tandanya kiamat lah kok mulai nampak. Tapi saya enggak tahu kapan gitu kan. Kalau kita, nah itu ada yang lucu itu di Ponorogo itu, ya. Kiamat. Lah kok pindah ning Malang? Nah, dikira kalau yang kiamat Ponorogo Malangnya aman, ya hancur. Gitu ya. Makanya yang pindah ke Malang aman. Nah, maka menjadi umat Islam harus cerdas, gitu nih, harus cerdas. Saya baca beritanya itu sampai tertawa terbahak-bahak. Sampai jual rumah, dijual, pokoknya payu. Murah-murah 35 juta enggak apa-apa diambil. Wih. Lah nanti kemudian kiamatnya enggak jadi pulang, enggak punya rumah. Mau beli rumah enggak sampai harganya. Nah ini loh Bu, nggih. Harus berhati-hati, harus cerdas, gitu nggih. Maka kemudian MUI Jawa Timur langsung turun tangan gitu. Ini beneran ini gimana ini? Karena penting. Itu di Jawa Timur loh Bu. Belum lagi nanti saudara-saudara kita yang di luar Jawa mungkin bisa mudah sekali diprovokasi. Ini penting kalau kemudian kita belajar. Wa hadza min asratis saah wa alamatiha. Inilah tanda-tanda kiamat. Gitu nggih. Apa? Salah satunya kita diselimuti ghamam, mendung yang atau asap yang putih menutupi bumi ini hingga kemudian menunggu hancurnya. Asratis saah, salah satu. Lah Bromo masih satu. Lah gunungnya masih banyak, ya tinggal nunggu. Gitu. Kalau tema apa? Anak-anak ibu itu sekarang lagi ngetren namanya Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. Jadi industri kita itu sudah berkembang sampai pada fase keempat. Nah, di fase keempat ini Bu, ngapunten, cara bekerja tidak bisa disamakan dengan cara bekerja ibu-ibu zaman dulu. Kalau dulu masih ada pekerjaan pembantu, kalau dulu masih ada pekerjaan sopir, tapi nanti di revolusi 4.0 sudah tidak lagi pembantu, mbok-mbok sudah tidak ada, robot semua. Sopir sudah tidak ada, ganti robot semua. Di Cina sudah dibuat Bu, mobil tanpa supir. Jadi tinggal masuk, duduk, sudah, mau kemana, selesai. Sudah diuji coba dari satu kota ke kota di jalan tanpa ada orangnya, aman, tidak kecelakaan. Nah ini kedepannya seperti itu. Tinggal nunggu 2020 ke depan sampai 2050 ke depan, namanya revolusi industri 4.0. sudah menggabungkan teknologi biologi apa semuanya, sudah digabungkan artificial intelijen. Nah, itu yang akan kita hadapi ke depan. Nah, ketika bumi sudah menghadapi hal yang seperti itu, nah, banyak kemudian perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang mengeluarkan napa Bu? Bahan bakarnya yang berlebih mengkotori dunia. Edene, dunia kemudian penuh dengan sampah, penuh dengan limbah, akhirnya bumi nih ngeluh, pusing, dikasih obat tidak bisa selesai.
dihabiskan obat berapa tetep baik ngeluh. Nah ini kemudian makanya ada beberapa ilmuwan itu malah mewajibkan adanya kiamat. Kiamat itu memang harus ada. Karena apa? Bumi sudah tidak kuat nampung manusia. Lah Al-Quran sudah bilang dari dulu, yo ancen kiamat itu pasti, tapi tidak tahu kapannya. Makanya kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy gitu nih bertanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kapan sih janji yang kamu itu beritakan? Kapan sih kiamat itu nantang? Nantang kapan kiamat kene tak depi? Itu orang Quraisy. Maka kul katakan Muhammad, innamal ilmu indallah. Hal itu hanya diketahui oleh Allah. Wa innama ana nadzirum mubin. Lah saya cuma memperingatkan jangan sampai melakukan hal-hal yang kemudian merugikan diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, lalu Nabi Muhammad lho Bu pernah bersabda, saya dan kiamat seperti ini. Loh, Nabi ngomongnya saya dan kiamat seperti ini. Kalau saya sudah tidak ada, ya tinggal kiamatnya. Itu Nabi dulu sudah mengingatkan. Mau dekat kiamat, mau dekat kiamat. Nah, apalagi kita. Mungkin kiamat sudah di depan pintu rumah kita. Gitu nih. Maka kemudian Al-Quran kalau mensifati bumi itu apa Bu? La'ibun walahun. Dunia ini hanya permainan dan sendau gurau. Nah, nanti kita bahas di ayat berikutnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ai sami'at. Dan bumi yang diperintahkan untuk terbelah itu mendengarkan perintah Allah. Li rabbiha, kepada pemilik bumi ini. Bumi ini mendengarkan titah Tuhannya. Wahukot, dan memang wajib bumi mendengarkan perintah Allah karena yang memiliki bumi adalah Allah. Ruwiya ma'nahu an Ibni Abbas wa Mujahid wa ghairihima. Diterangkan ada hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi, ma'adhinallahu li syai'in ka'adhanihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Maksud lafad adhina itu artinya sami'a, artinya mendengarkan. Sama seperti hadis Nabi. Nabi itu pernah bersabda, Allah itu tidak pernah mendengarkan lebih senang. Tidak ada yang didengarkan lebih senang kecuali mendengarkan Al-Quran yang dilakukan. Sehingga kita itu disunahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tilawah, dengan lagu yang baik. Ya. Yeah. Maksudnya baca Quran cuma bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar cepat tapi hilang zamannya. Tapi kita disunahkan kenapa? Allah senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dilakukan. Dengan lagu yang baik, tidak kemudian di luar kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagu tapi kemudian di luar kaidah membacanya tidak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kok gitu bacanya? Bagus tap suaranya, tapi salah kaidahnya, tidak boleh gitu nih. Atau kemudian membaca Quran dibuat lagu kucing garong, tidak boleh gitu nih. Sehingga membaca Quran itu lagunya itu memiliki riwayat sampai Rasulullah. Jadi Rasulullah dulu baca Quran ya dengan tartil, pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Itu dari Rasulullah, lagunya juga seperti itu. Akhirnya kemudian ada qiraah. Qiraah itu ada 7 yang masyhur. Ada imam yang baca maliki yaumiddin, ada yang baca maliki yaumiddin, ada qiraah
ihdinas siratal mustaqim. Ada qiraah ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, enggak pakai sad. Ada qiraah siratal ladzina an'amta alaihim. Ada lagi qiraah siratal ladzina an'amta alaihim. Macam-macam. Dulu Rasulullah bacanya seperti itu. Tapi tidak boleh dibuat-buat. Mau bacanya salah, loh dulu Rasulullah gini baca, tidak boleh. Ngaku-ngaku namanya. Tapi memiliki riwayat. Namanya qiraah sab'ah. Gitu nih. Itu. Nah, wal makna, makna dari ayat ini, wa haqqaqallahu 'alaihal istima'a li amri bil insiqaq. Wajib bagi bumi. Bumi yang kita injak ini loh, Bu, wajib istima' mendengarkan perintah Allah apa? Bil insiqaqi, untuk terbelah. Ya. Bumi ini wajib mendengarkan perintah Allah untuk terbelah, tapi penghuninya kok tidak mau menuruti perintah Allah. Tapi penghuninya kok kemudian tidak mau mendengarkan titah Allah. Itu lucu. Kita mengejar-ngejar dunia, kita pengen dunia, tapi kemudian meninggalkan perintah Allah. Padahal dunia yang kita kejar ini manut perintah Allah. Gitu kan? Manut, disuruh terbelah, terbelah. Makanya kemudian kita lanjutkan yang pembahasan saya tadi. Fil hayati dunya la'ibun wala. Kehidupan dunia ini isinya cuma sandi gurau, hanya permainan toh. Apa, Bu? Mimpi. Jenengan tidur mimpi. Mimpinya enak. Jalan-jalan di taman, ada pohon apel ranum merah, wangi harum, dimakan habis. Jalan-jalan lagi di taman, ada apa namanya, tempat duduk gitu ya. Eh lah kok kemudian ada bidadari bawakan gule, dimakan. Eh ketika bangun lah kok sikilnya suami. Nah, gimana? Enak, mimpi itu enak, tapi pasti ada akhirnya. Lelang, Bu, mimpi itu enak, tapi ada akhirnya. Nah, suaminya ngimpi, naik ke gunung, ski, gunung bersalju. Kemudian ada badai salju, woi, rangkulan ke pohon. Eh ternyata si istrinya, kulelain. Selesai. Jadi dunia itu seperti mimpi, gitu deh. Mimpi itu enak, tapi pasti ada akhirnya. Dunia itu juga enak, tapi hanya sementara. Yeah. Nah, tetapi kita kemudian banyak ditipu, mudah ditipu sama yang namanya syaitan. Ditipu tidur terus, tidur terus, tidur terus, supaya ngimpi terus gitu. Padahal ngimpinya cuma sebentar. Maka ada hadis Nabi gitu nih, kul ala, ketahuilah kalian semua ini dalam keadaan tidur. Kita hidup ini sebetulnya tidur. Wa idza matu intabahu, kalau mati baru bangun gitu nih. Kalau mati baru bangun. Jadi kalau kita sekarang ini masih tidur, kalau mati baru tahu. Loh, kok gimana maksud hadisnya, Bu? Nah, kalau kita hidup ini, Bu, sekarang hidup, yang kita pikirkan apa? Eh, omongan orang itu penting. Diomongin orang, jangan pakai kudung warna hijau, pakai warna merah, bagus, manut. Kita menganggap penting omongan orang. Kita menganggap penting jabatan. Kita menganggap penting tumpukan harta. Bos pabrik gula yang punya pabrik gula loh, Bu. Gulanya banyak. Tapi enggak boleh minum gula. Ayo, malah nyuruh orang beli gula. Lalu kurang ajar, Bu.
akhirnya kita harus setiap seminggu sekali ganti darah malian, cuci darah malian. Nah itu makanya kita menganggap penting omongan orang, jabatan, harta, tetapi itu kalau sudah mati baru melek plek. Ternyata yang penting itu bacaan tasbih. Ya kan ada hadisnya, kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan. Dua kalimat itu ringan tapi berat di timbangan. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Itu yang berat. Padahal itu yang penting. Kita menganggap sekarang enggak penting, tapi kalau sudah mati baru sadar, "Weh, penting ternyata." Dan ada sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi itu mendedikasikan hidupnya untuk melayani Nabi. Setiap pagi menyediakan air wudhu ke Nabi. Gitu. Kemudian oleh Nabi ditanya, "Kamu minta apa saya beri?" Gitu. Rasulullah menawarkan, "Kamu minta apa saya beri?" Katanya sahabat ini, "Saya enggak minta apa-apa Rasul, cuma mau bersama jenengan." Cuma mau minta bersama jenengan. Oh, kalau kamu minta itu gampang. Banyak-banyak amal sunnah, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak sujud, kata Nabi. Loh, kita anggap remeh sujud itu. Kita anggap remeh sholat sunnah. Hala duha yo, wis tahu. Hala tahajud ae, wis tahu. Kita anggap remeh, tapi padahal itu penting di surga. Untuk apa? Bisa bersama Rasulullah, masya Allah. Gitu ya. Kita belum merasa tahu, masih ngimpi, gitu. Masih tidur, menganggap hal itu remeh. Tapi kalau sudah bangun, wah, ternyata yang terpenting hal-hal itu. Masya Allah. Nah, ini yang kemudian perlu kita ketahui. Wa idza, dan apabila al-ardu bumi muddat diratakan, dan ketika bumi kemudian di waktu nanti di hari kiamat diratakan, busitot wadukat jibaluha, bumi jadi rata, gunungnya kemudian dipotong hancur semua. Jadi kala Nabi, ada hadis Rasulullah pernah bersabda, tumatu maddal adiyam, tumatu maddal adiyam, nanti bumi ini diratakan seperti ratanya makanan. Kalau orang Arab makan nasi kebuli kan di apa, wadah yang dari itu tempeh itu lengser, kan makanannya rata. Nah nanti kata Rasulullah, bumi yang sebegininya itu nanti diratakan, plak, red. Kalau mau yang lebih agak sadis lagi, telur, plak, red. Nah itu nanti dadar itu rata, tidak ada yang tinggi, tidak sama, rata. Jadi ya. Nah, kemudian diterangkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, wa yuzadu fi sa'atiha kadza wa kadza. Bumi ini kemudian diratakan luas sekali. Menjadi satu. Liwuqufil khalaik 'alaiha lil hisab. Karena nanti semua makhluk dikumpulkan, yang awal dan yang akhir jadi satu, untuk apa? Hisab. Di hisab, dihitung amalnya, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harta yang halal ditumpuk ada hisabnya, apalagi harta yang haram ditumpuk. Ada orang yang mengetahui hukum tapi kemudian mempermainkan hukum, maka juga dihisabnya lebih keras lagi. Sampai ada hadis mengatakan dia disiksa terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Orang yang tahu hukum tapi kemudian mempermainkan hukum, disiksa di neraka terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Loh kenapa kok bisa beda? Orang yang menyembah berhala
melakukan dosa karena enggak tahu. Ini enggak tahu dia. Gitu. Orang-orang pedalaman-pedalaman situ ya, enggak tahu oh ini dosa enggak tahu. Karena belum ada yang memberi tahu. Tapi kalau kita yang di kota sini setiap hari datang ke Sabilillah. Setiap pagi datang ke Sabilillah. Lah kok kemudian melakukan dosa? Loh lah. Bisa-bisa di neraka kita disiksa dulu sebelum mereka yang di pedalaman. Nah, ini namanya harus kita hati-hati. Wa alqat dan dilemparkan ma apa fiha yang ada di dalamnya wa takhallat dan menjadi kosong. Ai maksudnya apa? Akhrajat amwataha. Bumi mengeluarkan isi-isi mayit-mayitnya dikeluarkan. Wa takhallat minhum. Perut bumi dikosongkan. Wa qala Ibnu Jubair alqat ma fi batniha minal mauta. Bumi memuntahkan mayit-mayit yang diletakkan di dalam perutnya. Wa takhallat mimman ala dhahriha minal ahya. Dan di punggung bumi ini dikosongkan, tidak boleh ada yang hidup. Perutnya dikeluarkan, di punggungnya dikosongkan. Nanti keadaan di hari kiamat. Masya Allah. Waqila dikatakan alqat ma fi batniha min kunuziha wa ma'adiniha. Ada pendapat lain yang mengatakan nanti di hari kiamat bumi memuntahkan isi-isi tambangnya. Lumpurnya dikeluarkan, mineralnya dikeluarkan, emasnya, semuanya dimuntahkan semua. Lah kok kita sudah bertetangga dengan Lapindo? Itu tandanya salah satu. Nanti seperti itu, Bu. Masih satu sekarang. Nanti banyak yang seperti itu. Muntah semua. Dikeluarkan semua. Wa takhallat minha ay khala jawfuha. Sampai kosong. Falaisa fi batniha syai'un. Hingga di dalam perutnya bumi tidak ada isinya. Wa dzalika yu'dhinu bi'adzamil amr. Itulah yang kemudian dilakukan oleh bumi sebagai perkara yang agung yang harus dikerjakan karena itu perintah Allah. Kamatul qil hamilu ma fi batniha inda syiddah. Seperti ibu-ibu kalau hamil mau melahirkan berjuang keras sampai dar. Enggak mungkin ibu-ibu sudah mau keluar ndak jarno dek wedeng terus, ndak mungkin. Nah, siapa yang seperti itu? Tidak mungkin malah dendang-dang tok no wis dang mari. Lah iso sampai disesar bareng. Nah, itu bumi juga seperti itu. Kalau sudah Allah perintahkan, ayo keluarkan, keluarkan semua, tidak ada yang ditahan. Gitu nih. Itulah keadaan nanti di hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oh, ayatnya diulang lagi. Ayat nomor 2 sama dengan ayat nomor 5. Ya kan? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ayat kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh bumi ini patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat dan semestinya bumi itu memang patuh kepada Tuhannya. Ya oh itu. Diulang 2 kali untuk mengingatkan kita ketika Anda mengejar dunia padahal dunia lebih patuh kepada Allah. Kita meninggalkan perintah Allah, kita menjalankan larangan Allah karena mengejar dunia padahal dunia itu sendiri manut sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggih sedikit tapi insyaallah bermanfaat fitna dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karuni ya maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar triyakil ghair miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi dhali. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi Allahumma zidna 'ilman nafi'an katsira wa fahman sahiha wa qalban munawwara wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ja'alna 'aliman bilmik wa salihan bi'ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hayyi' lana min amrina rasyada. Hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lakusrin illa alladhina amanu wa amiru salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabar. Saya sebagai pemateri mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.